Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rosini Numumes yang akan menemani Anda 20 menit ke depan dalam penyampaian berita terkini. Kamis 19 November 2020 terkait transformasi digital pacu produktivitas di tengah pandemi. Teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan model bisnis di dunia. Salah satunya ialah B2B atau business to business. Perkembangan bisnis B2B online ini seringkali disebut sebagai salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Dalam hal ini, MC Kinsey menyebut pandemi COVID-19 membuat hampir semua penjualan menjadi online atau berbasis platform digital. Transformasi digital saat ini memang menjadi hal penting untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Selain mampu meningkatkan efisiensi pendapatan, transformasi digital juga merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan inovasi. Melansir berbagai sumber, berikut keuntungan dari penerapan teknologi digital bagi efisiensi dan produktivitas bisnis. Yaitu meningkatkan efisiensi. Menerapkan informasi digital pada perusahaan berarti mengganti pekerjaan dengan proses manual menjadi versi digital yang lebih canggih. Dengan demikian, bisnis pun akan lebih efisien. Di tengah pandemi COVID seperti ini, perusahaan juga tetap bisa melakukan online meeting melalui live video conferencing yang bisa diikuti hingga 100 peserta. Ada pula Confer Meet Share yang bisa membebaskan anggota untuk berbagi file satu sama lain. Dengan demikian, seluruh aktivitas perusahaan bisa terkendali sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Nah, itulah beberapa keunggulan transformasi digital dalam perkembangan bisnis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Roseni Numumes, beserta rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.